kabar yang gue kenal tuh ada yang udah itu udah agak lebih coba dibersih sekarang kita lebih ini coba dibuka aja dulu gue belum pernah buka soalnya kemarin cek lo enggak gue tuh mau keluarin tuh mau kejuaraan tuh sih. Selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara PKM Akademi Hasta kepada Bapak Dinas di Kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, puji syukur, mari bersama-sama kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Seraya kita memohon bimbingan kepada Allah agar dicerdaskan di dalam mempergunakan, memanfaatkan seluruh rezeki yang kita terima. Sehingga terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan adik-adik mahasiswa dari FEB UHAMKA yang akan melaksanakan program Abdimas-nya di Saung Jingga. Mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat yang banyak kepada warga Saung Jingga. Mengulas berdirinya Saung Jingga ini. Saung Jingga ini lahannya berasal dari wakaf simpatisan Muhammadiyah
yang diberikan kepada pimpinan daerah Muhammadiyah itu di tahun 2011. Lahan ini seluas 2000 meter kurang lebih. Dulu di tahun 2011 ini, nah, ibu-ibu di semua tahu nih, ya, ini di belakang ada ini pemulung juga ya, banyak waktu itu ada sekitar ada kali berarti di atas 30 kakak. Jadi blok pemulungnya ada dua, ada blok belakang, ada blok depan. Tapi kemudian blok belakang katanya mau digunakan, akhirnya terpaksa mereka bukan direlokasi, tapi ya diminta untuk mengosongkan tempat, begitu. Yang pertama, karena kata pertama, selamat datang buat Asabiqun al-Awwalun dari FLB. Mudah-mudahan, saya yakin kedatangan adik-adik mahasiswa ini akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada Saung Jingga dan warga Saung Jingga. Amin ya rabbal alamin. Lalu ada harapan kita mudah-mudahan program yang tadi katanya akan berjalan selama 3 minggu. Saya berharap ada 2 atau 3 orang yang kemudian terketuk hatinya untuk bisa membantu Saung Jingga. Adik-adik, ini warga Saung Jingga, warga binaan Saung Jingga, terutama anak-anak didik kita ini, semangat belajarnya sudah lumayan cukup tinggi. Ada yang sekarang, dulu di sini kita ikut dengan kita itu dari masih usia SD, sekarang sudah SMA. Seperti misalnya Dimas ya, Dimas Sofyan, itu semangat belajarnya cukup bagus. Nah ini mereka itu butuh pelajaran tambahan yang mungkin kalau di luar kan bisa kita cari lewat bimbingan-bimbingan belajar. Nah ini dulu kita pernah menyelenggarakan bimbingan belajar, tapi karena kekurangan SDM kita, akhirnya bimbingan belajar itu terhenti. Untuk mengakses bimbingan belajar di luar, ini mahal. Kadang-kadang bimbingan belajar itu lebih mahal dari SPP sekolah mungkin paling Rp90.000, Rp150.000. Nah, bimbel di luar tuh harganya ada yang 200, 300, 400, mintanya 1 semester 4 juta misalnya. Nah, di situ tuh 1 semester mahal. Yang muda, 2 ya. Nah, Karnebo kayaknya mendingan 4 deh. Soalnya kan ntar cepet item dia, kita dipakainya buat sebulan. Jadi biar gak usah beli lagi. Bisa aja. Karnebonya yang mana dulu yang gede? Yang mahal nih, yang buat motor. Yang Kendra. Sama aja lah, yang penting gak sih. Jadi berapa kan Nebo? Enggak setiap hari kita. Iya, pengen sikat. Lu pakai apa? Ini kakak adik. Ini kakak adik. Saudara. Siapa lagi sih? Sekolah kelas berapa? Sekolahnya kelas berapa? Kelas berapa? Sekolahnya di mana? Jauh. Gracias.
Ini kelaparan banget kayaknya. Bu, dari sana dong, Bu. Itu mah pupuknya buka, Pak. Bayangin aja lagi makan. Bu, iya. Gabung dong ini makannya. Iya, dong sini dong, sini. Makan. Makan apaan, Mut? Mut. Makan apaan? Ceker. Malah kurang gak, Bang? Kebanyakan. Oh, kebanyakan. Ntar ada nampung kalau kebanyakan. Manis gak? Wih, manis banget. Katanya 5 ada manis banget. Akhirnya banyak banget. Makan manis banget. Tapi rasanya kok kayak melon. Selain ya? Itu dipanggil tuh siapa? Dek? Nana dipanggil, Nak. Pulang, Nak. Ini potong lagi nih? Iya. Kecil banget dong. Ini dong. Ini saya motong. Semua nih dimotong. Iya, ngapain lagi besok mah. Dan mau ke depan. Ya kali. Duh, nyiksa motong tahu. Asik. Maka tambah melon dulu. Lu udah jadi tahan belum? Banyak mikir kan? Udah selesai nak. Gini udah bener. Apa saya? Mau nih. Oren. Oke. Okay. Sini the jet sini. Enjoy. Nah, ini. Eh, bocah. Ini. Oh, iya nih. Duduk gini. Aku ini kan di mana? Udah, Kak. Sabar. Udah kok melo. Ya, ini 4.
Lebaran. Kalau udah cocok malah. Bikini bottom. Ngeri-ngeri si Dini kena ini, Be. Gak apa-apa, Mak. Udah biasa ya, Dini? Ya, kasihan. Udah biasa di sia-sia, Dini. Kasihan, Dini bentar lagi mau nikah. Si lama, gak apa-apa. Sia-sia dulu aja, Mak. Mumpung belum ada yang belain, mari. Taruh aja. Gitu aja. Gitu aja.
teman-teman.